gue cuma karena hari dia kerja nggak bisa ikut, dia udah bilang ntar juga sore acara aku juga sama Adi, cuma Adi kan bukan yang pengangguran, saya bilang kan dia nggak bisa langsung besok. Cuma kalau Irfan bisa aja kan diundang jam segini datang. Kalau Adi cuma orang pengangguran, dia bekerja, jadi dia bisanya izin dulu misalkan schedule-nya hari apa dia baru bisa datang. Bisa nanti kita besok dia udah punya schedule, kita ke Kudus sama dia berdua kan, acara Incap itu dia ikut. Nanti hari apa, nanti kita buat bikin agenda sama dia untuk tahun baru ya, tadi ada janjian ya di kantornya dia, di Cikelen gitu kan, akan sama dia bikin tahun baru bareng gitu. Oh, padahal tahun barunya aku gak sama dia, dia sibuk, tahun baru dia harus masuk, jadi aku gak bisa tahun baru sama dia, kita tahun baruan yang di kantor dia, aku yang nyamperin dia nanti kesana. Tahun baru berarti udah ada agenda ya? Agenda liburan. Sama dia, iya, liburan sama dia. Ketemu di mana, Boyoli? Ketemu jadi model, pasti di model pengantin. Jadi model pengantin, dan aku paling terharu sama dia setelah jadi model dua kali, aku jalan kan ke puncak bareng dia, ngajak makan, aku dibeliin baju. Baju apa? Baju untuk kondangan, aku mau kondangan ke Ciki, bilang kan. Aku mau cari baju, aku mau kondangan ke Ciki, mau cari baju yang bagus. Nanti kamu ikut ya kondangan, dia ikut. Dan aku lihat baju itu cakep nggak dicakep. Pas aku mau bayar, dikasih, udah dibayarin sama dia. Bajunya harganya 500.000. Wow. Aku terharu karena nggak pernah dibeliin baju sama cowok. Aku nggak pernah dibeliin baju sama laki-laki. Baru dia yang beli baju aku. Cowok pertama yang beli baju aku, Adit. Emang sama sebelumnya nggak pernah dibeliin? Selama punya 4 cowok laki, aku nggak pernah dibeliin baju. Tapi background-nya apa sih, Adit? Sebelumnya dia PR dan dia juga MC di Kota Bogor, terkenal lah Kota Bogor. Dia juga model. Ini salah satu cowok yang paling produktif ya dibanding sama yang sebelumnya. Dari semuanya. Dari semuanya dia paling produktif. Punya kerjaan, makanya tapi kita sayangnya enggak bisa sering ketemu aja. Disayangkan kita enggak sering ketemu dia. Berarti udah siap dong nih. Siap buat ketemu-temu. Siap. Siap buat nikah. Nikah lagi. Ulfi aja masih begini. Kalaupun nanti, aku udah bilang Adit siap-siap ya. Kalau Ulfi gak setuju dengan hubungan kita, aku gak ikhlas lepas dia demi anak. Kebahagiaan aku terbesar sebenarnya aku butuh suami. Tapi kalau anak lebih gak setuju. Tapi aku kasih arahan sama Ulfi bahwa Adit bekerja, bukan pengangguran seperti yang lain. Tapi Adit sendiri udah bilang ada keinginan dong berarti? Kalau keinginan sih aku bilang kita belum, tapi usia dia kan udah 30. Usia 30 itu kan untuk cowok udah matang untuk menikah. Kemarin dia sempat berhubungan dengan Putri Indonesia, dengan pacarnya yang satu lagi. Ternyata satu mulut itu ada pacarnya dia, ada mantannya dia. Cantik banget mantannya. Dia cerita itu mantan aku. 3 tahun kita jalan pacarnya itu aku belum siap menikah. Kenapa belum siap? Karena masih banyak butuh karir dulu, pekerjaan dulu, nggak bisa ngasih anak apa, ngasih makan orang tuh sembarangan gitu. Dia siap dihujat sama netizen berjalan sama aku, siap. Ada kok dia bilang, ya nggak bohong ya maksudnya. Kalau kita tanya kan siap mah? Panjangnya Adit siapa sih? Adit ya Gumelar, bukan Adit ya Gumai, bukan. Minder nggak kok begitu dikenali mantan-mantannya dia ternyata cantik, Putri Indonesia. Kata ya, iya, tadi mau bilang ada sempat cantik-cantik. Ini siapa yang mau ya? Gimana, Bu? Iya nih ya. Kamu siap di meja, dia bilang kan. Makin kalau semakin dihujat, semakin elegan untuk aku menghadapinya. Oh iya, bener. Cie mantan, kalau lagi kepo juga. Kan ada yang ngepoin aku. Cie mantannya ngepoin juga nih ya, katanya. Yuk iya, makin elegan untuk enggak apa-apa, berarti enggak bohong gitu. Makin berani dia untuk menghadapinya. Udah lah, berarti kan udah siap gitu. Aku enggak mau orang setengah-setengah gitu. Tadi po kata Bang Loteng sempat minder enggak? Saya lihat mantannya Adit katanya tadi kan model segala macam, buat sendiri gimana? Minder lah, orang cantik banget nih. Minder banget dia. Aku minder banget. Dia cantik banget.
satu model sama aku. Nih. Ini makanya. Model juga ya. Dan satu model sama aku juga kemarin di sana. Kita satu model juga. Oh, dari gampang banget sih dapetin cowok. Nah itu aku juga bingung, gampang banget ya. Kasih pakai film, apa gue bingung. Kata orang bener gini, dukunnya apaan sih kok? Apa sih kok? Kok bisa dapetin cowok segampang itu gitu. Tipsnya apa nih? Tipnya? Bego-bego ini dulu. Oh, tapi Adit sendiri bilang gak kenapa malu cowok? Aku tidak pernah, kamu mau gak jadi artis? Kamu pacar sama aku dulu, aku gak pernah. Gak pernah ngajak pansos. Adit sendiri bilang gak sih kenapa mau sama Mpo? Segala macam. Ya, alasannya dia. Kemarin ditanya sama dia kan, siapa yang ngomong cinta duluan? Dia ngomong tunjuk tangan. Oh dia. Dia duluan. Aku nggak tahu. Kita nggak bisa doang ngomong. Dia bilang cewek cantik itu banyak, tapi dapat kenyamanan dan kenyamanan itu yang sisa. Mungkin perempuan aja beda kecantikan mukanya doang ya. Dalamannya sama. Muka doang yang beda. Kalau muka gue dioperasi gue cantik. Kalau gigi gue dimasukin gue cantik. Jangan rezeki, Pak. Maya aja mah lewat. Kalau gue gua masukin. Lewat mana? Body enggak jam. Bos tergantian ya. Dulu di. Begitu aja. Tadi dicerita. Yang pacar baru kan. Cowok-cowok yang deketin dia. Cerita lagi pernah diperkosa sama serius? Iya, benar kok. Gila. Kenapa mau bercanda lo? Apaan? Lihat lo di kok. Iya, 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 iya. Iya. Gimana kok jadi ngikut-ngikut halus sih, Pak? Kalau gandarua bukan gandar. Iya, saya sini ya. Bukan gandarua sebenarnya. Tapi malah makhluk semacam pocong. Aku pernah diliin. Demi Allah. Rep-rep pocong di atas aku pernah. Tidak lagi saya tanya aku pernah gandarua. Enggak, bini benar. Aku pernah datengin gandarua pernah. Lagi hamil. Ngapain hal lu, mau berdi gua. Tapi diperkosa kan tadi bilangnya benar. Enggak sampai. Ketemu diperkosa kayak. Ketindian ya, Bo. Anakku jadi gimana dong kalau diperkosa sama gandarua. Serem lagi. Jadi ya mukanya enggak. Astagfirullahaladzim, tunjuk aja. Tapi itu pengalaman mengerikan nggak buat seorang Koeli ketika dalam kondisi hamil didatangin? Oh, saya pernah datangin gandarua, saya baca doa. Gandarua itu gede sekamat. Aku datangin setan aja pernah kok. Teman aku sendiri di sana aku pernah karena dia pernah. Jadi dia datang itu manggil saran aku karena aku pernah selama dia sakit aku baik. Apapun dia permintaan dia aku turutin. Pas dia meninggalnya dia datangin aku dengan tangan begini. Aku melihat dia ternyata di kuburannya. Kakaknya diimpin juga, dia kedinginan. Bajunya belum dibagiin 14 hari. Kalau orang meninggal itu bajunya harus dibagiin 14 hari. Biar dia kedinginan di kuburan. Kok jadi horror sih? Iya. Balik lagi ke laptop. Jadi sama Adit gimana? Doain aja, besok ketemukan aku mau ke Cetak Kirana, mau kondangan sama dia kan. Besok aku mau kondangan sama dia. Mana sih acaranya terakhir? Di daerah Pondok Indah. Terkontinental? Iya. Tanggal berapa, Bu? 8. Tanggal 8? Iya, tanggal 8. Minggu ya? Ada apa dia?